kalau seandainya kita lolos ke grup, untuk gue value-nya itu lebih daripada 10 kali menang SEA Games atau AFF. Sepakat. Kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir, kenapa? Karena mulai lagi dari awal. Betul. Beredar petisi di media sosial bertajuk STY Stay yang menginginkan Shin Tae-yong tetap melatih timnas Indonesia. Petisi tersebut diketahui dibuat oleh gabungan fanbase timnas Indonesia di media sosial Instagram dan Twitter. Mereka menamakan diri sebagai komunitas Indonesia Pride. Diketahui, masa depan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia saat ini menjadi tanda tanya, apalagi kontraknya akan segera habis yang akan berakhir pada Juni tahun 2024 nanti. Namun, hingga kini pihak PSSI belum memiliki rencana untuk memperpanjang kontrak juru taktik pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bahwa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Shin Tae-yong sampai Juni dengan dua parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Tugas pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong di Piala Asia 2023 memang telah usai. Di gelaran turnamen paling bergengsi di benua Asia tersebut, Shin Tae-yong telah berhasil memenuhi target yang dibebankan PSSI kepadanya, yakni lolos ke babak 16 besar. Keberhasilan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong lolos ke fase knockout itu pun sekaligus menjadi torehan sejarah baru, di mana itu adalah kali pertama skuad Garuda lolos ke babak 16 besar. Performa skuad Garuda di bawah arahan Shin Tae-yong pun dinilai cukup memuaskan dengan permainan agresif dan mental yang cukup kuat, meski timnas Indonesia didominasi para pemain muda. Banyak pengamat hingga pecinta sepak bola tanah air pun berharap kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia bisa diperpanjang. Hal itu karena Shin Tae-yong dinilai telah meletakkan dan membangun pondasi kuat untuk timnas Indonesia ke depan, termasuk salah satunya Coach Justin, yang dengan terang-terangan memohon kepada PSSI untuk segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Kepada yang terhormat Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan juga jajaran PSSI, saya beserta banyak sekali fans timnas Indonesia, kami memohon agar kontrak Shin Tae-yong diperpanjang tanpa harus menunggu di bulan April Piala Asia U23, karena saya melihat banyak sekali progres yang dilakukan dengan segala keterbatasan. Jadi untuk semua pihak akan lebih tenang bekerja jika kontrak kedepannya itu semua lebih jelas dengan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Terima kasih Pak Erick. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga berhasil membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik pesat dari 176 ke 142 dunia. Atas dasar prestasi-prestasi tersebut, membuat warganet menilai sudah tak ada lagi alasan bagi PSSI untuk menunda perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Maka dari itu, komunitas Indonesia Pride membuat petisi di laman change.org untuk mendesak PSSI agar memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sesegera mungkin. Terlebih mereka khawatir jika PSSI menunda-nunda akan datang tawaran dari negara lain yang akan membuat Shin Tae-yong hengkang. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merespons soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Mantan bos Inter Milan itu mengaku bahwa kontrak Shin Tae-yong diperpanjang jika mampu mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Menurut Erick Thohir, hal itu sesuai kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Shin Tae-yong. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni, ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI. Erick Thohir juga menilai bahwa dirinya yakin Shin Tae-yong mampu membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final, hal itu dikarenakan banyak pemain yang bermain di timnas senior berusia di bawah 23 tahun. Oleh karenanya di Piala Asia U23, Indonesia harus bisa berbicara banyak.
Apalagi banyak pemain U23 kita masuk dalam skuad timnas senior kemarin dan beberapa pemain sering jadi starting eleven. Itu modal yang sangat besar bagi STY untuk membuat kejutan, sambung Erick Thohir. Merespons soal pernyataan Erick Thohir tersebut, komunitas Indonesia Pride pun tidak setuju. Para pecinta timnas Indonesia tersebut tak mau Shin Tae-yong gagal mendapatkan perpanjangan kontrak hanya karena gagal di Piala Asia U23 2024. Sebab menurut mereka, ajang Piala Asia U23 2024 tak masuk dalam kalender FIFA. Sehingga akan sulit bagi pemain-pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand hingga Justin Buchner mendapat izin dari klubnya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Hal ini membuat Shin Tae-yong harus menggunakan banyak pemain-pemain lokal, bukan bermaksud meremehkan para pemain lokal kita tetapi seperti yang kita tahu kualitas Liga Indonesia masih jauh dari kata sempurna, apalagi lawan yang dihadapi di ajang tersebut bukan tim yang kacangan, melainkan tim-tim kuat seperti tuan rumah Qatar, Yordania, dan juga Australia, yang di mana ketiga tim itu di timnas senior sama-sama lolos ke babak semifinal Piala Asia. Untuk itu komunitas Indonesia Pride membuat sebuah petisi, dan berikut isi lengkap petisi STY. Bismillah, puji Tuhan, astungkara, teman-teman pecinta timnas, kami di sini dari komunitas Indonesia Pride, komunitas fanbase timnas di Instagram dan Twitter, membuat petisi ini bertujuan agar kontrak STY segera diperpanjang demi kebaikan timnas Indonesia. Adapun petisi ini dibuat karena mayoritas pendukung timnas Indonesia di media sosial mendukung perpanjangan kontrak STY sesegera mungkin, dan adanya rekam jejak terhadap kebiasaan PSSI untuk mengganti pelatih saat proses timnas sedang sangat baik seperti era Luis Milla adalah hal yang sangat mencemaskan kami sebagai supporter timnas. STY selama 4 tahun COVID 2 tahun, melatih timnas Indonesia telah membawa timnas Indonesia ke perubahan yang luar biasa, bukan hanya secara permainan tapi juga pencapaian. STY berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah 17 tahun dan untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. STY juga untuk pertama kalinya meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23. Selain itu STY juga membawa perubahan signifikan ke ranking Indonesia dari peringkat 176 ke 142 FIFA. Jadi, seharusnya tidak ada lagi alasan PSSI menunda atau mengulur-ngulur waktu untuk perpanjangan kontrak STY, karena yang kami khawatirkan akan ada negara-negara lain yang akan melakukan penawaran terhadap STY selama nasibnya digantung PSSI, perihal perjanjian target antara ketum PSSI dan STY untuk lolos ke 8 besar Piala Asia U23 tidak bisa dijadikan acuan nasib STY, karena event ini tidak masuk dalam agenda FIFA, tidak ada jaminan klub akan melepas pemain abroad karena tidak ada keharusan. Akankah proses timnas Indonesia selama 4 tahun yang sudah baik ini akan dipertaruhkan hanya demi turnamen yang bukan agenda FIFA? Jika kalian puas dengan performa dan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan STY, tanda tangani petisi ini, saatnya kita bersatu untuk menyuarakan suara-suara kita. Timnas Indonesia berada di jalur yang benar, #STYstay, #perpanjang kontrak STY. Penanggung jawab petisi, Divo Sasendra Komunitas Indonesia Pride. Semoga saja Shin Tae-yong bisa tetap melatih timnas Indonesia untuk waktu yang lebih lama lagi, mengingat progres yang ditunjukkan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong sudah sangat baik, jadi buka tak mungkin jika timnas Indonesia akan menjadi tim yang menakutkan di kemudian hari. Namun jika Shin Tae-yong harus digantikan, maka siap-siap, seperti apa yang pernah dikatakan Bambang Pamungkas, jika Shin Tae-yong pergi maka langkah timnas Indonesia akan kembali dari nol, karena setiap pelatih memiliki cara tersendiri untuk melatih. Bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir, kenapa? Karena mulai lagi dari betul, awal. Betul, karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. Karena saya sendiri ketika saya di timnas masuk 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. Bingung jadi, ya. Jadi enggak pernah. Jadi kita enggak pernah punya pola yang tepat. Blueprint gitu ya. Itulah tadi saat berbagai pihak tak ingin Shin Tae-yong hengkang, dan mendesak PSSI untuk segera memperpanjang kontrak sang pelatih dengan berbagai macam cara, hingga membuat petisi bertajuk STY Style.